Februari. Papa nak bawa saya bercuti ke Pulau Pinang. Inilah kali pertama saya datang ke sini. Papa kata di sini ada banyak tempat bersejarah. Tak sabar rasanya. Buat apa tu Nana? Tak ada apa-apalah Papa. Saya saja je. Papa, panjangnya jambatan ni. Inilah jambatan Pulau Pinang, Nana. Jambatan terpanjang di Asia Tenggara. Jambatan inilah yang menghubungkan semenanjung Malaysia dengan Pulau Pinang. Terpanjang di Asia Tenggara? Papa, siapa yang mula-mula membuka Pulau Pinang ni ya? Pada mulanya, Pulau Pinang adalah milik Kerajaan Negeri Kedah. Lepas tu, pada tahun 1786, Sultan Kedah telah menyerahkan Pulau Pinang kepada Sir Francis Light. Sir Francis Light dianggap sebagai pengasas kepada Pulau Pinang dan beliau telah menamakan Pulau Pinang sebagai Islands of Wales, sempena Raja Muda Britain pada ketika itu. Penempatan di Tanjung Pinega yang terletak di hujung timur laut pulau dinamakan sebagai Georgetown, iaitu nama Raja George III daripada Britain pada ketika itu. Sir Francis Light. Kalau Nana perasan, jalan-jalan di Pulau Pinang ni dibina secara bersegi-segi menurut sistem blok perumahan. Jalan-jalan kecil melintang di antara satu sama lain. Papa, habis tu bangunan-bangunan ni pun. Setiap bangunan ni adalah bangunan asal yang didirikan semasa perukan British di Pulau Pinang. Ciri-ciri seni bina Eropah jelas kelihatan. Masih sama dan tak berubah. Papa. Nana lapar. Kita berhenti makan dulu. Sampai jumpa.
On the way balik sekarang ni. Ya, tak dengar. Nana, selamat dah. Suka betul dia.